Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ali di sini. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya review produk dari Kenika. Ini adalah yang 5000 volt ampere, teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu merek atau brand stafel yang ada di Indonesia yang cukup terkenal dan biasanya di kalangan mahasiswa ini sangat terkenal. Karena saya sendiri dulu waktu jadi mahasiswa, Kenika ini saya gunakan untuk komputer atau PC saya yang ada di rumah. Jadi kalau mahasiswa itu sudah terbiasa dengan Kenika, tapi memang ada beberapa brand yang lain yang di situ yang cukup familiar juga. Contohnya di situ Matsuyama, Matsunaga, dan di sini saya akan review khusus yaitu adalah stafel Kenika. Oke, okay? Ini adalah 5000 volt ampere, teman-teman. Harganya berapa, teman-teman semuanya? Harganya ini adalah kisaran 2.600.000. Jadi Kenika itu untuk yang 5000 volt ampere harganya kurang lebih sekitar 2.600.000. Di saat teman-teman beli Kenika ini sudah saya keluarkan dari Facebook-nya. Teman-teman harus diingat bahwa setiap pembelian produk Kenika, teman-teman harus ada dua minimal, yaitu pertama adalah buku petunjuk penggunaan. Ini adalah buku petunjuk penggunaannya. Terus satunya adalah kartu garansinya. Jadi ada kartu garansi dari Kenika resmi. Di situ juga ada informasi untuk customer care-nya, termasuk di beberapa wilayah kota besar di Indonesia. Ini untuk nanti kalau ada kerusakan. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, beratnya ini yang 5000 volt ampere itu kisaran sekitar 26 kilo. Jadi 26 kilo, 27 kilo, dan biasanya kalau mau teman-teman beli itu kalau di packing itu kurang lebih sekitar 29 kilo atau mungkin sampai 30 kilo kalau untuk packing kayu ya. Kalau teman-teman di sini untuk efisiensinya, ini pasti biasanya kalau teman-teman yang ditanyakan adalah untuk efisiensi daya listrik yang bisa dibebani untuk alat ini itu kisaran 70%, teman-teman. Nah, 70%, jadi kalau seandainya 5000 itu bisa dihitung kurang lebih sekitar 2500 sampai 3500 volt ampere. Itu yang bisa optimal. Dan teman-teman di saat di melihat produk ini di depan itu ada untuk tombol on off nya. Nah ya, di depan ini ada tombol on off nya. Terus ada indikator di situ untuk yang sudah nyala. Terus nanti juga ini kalau ada over listriknya juga over, di sini juga ada indikatornya. Jadi di depan itu ada indikatornya dan untuk cara pemasangannya teman-teman semuanya di belakangnya. Oke. Ini di belakang. Di sini harus menggunakan obeng, teman-teman. Jadi di belakang di sini dibuka. Terus ini ada 8. 8 ini 4 itu untuk input, outputnya 4. Jadi ada 8 ini. Dan nanti kabel listriknya itu ditancapkan di sini untuk yang inputnya dan listrik yang keluar itu di sini. Jadi totalnya 8, 4 untuk input, 4 untuk output. Dan ini cukup mudah banget untuk pemasangannya, teman-teman. Ya, jadi ini di sini untuk inputnya itu 2, itu untuk yang 50 sampai 130 volt inputnya ya. Terus yang 2 lagi ini adalah untuk 160 sampai 260 volt. Ya, jadi input ini 4, ini nanti untuk yang dimasukkan. Terus untuk outputnya ini sama, 110 volt ini outputnya, ini 2. Terus 2 ke sini adalah 220 volt. Oke, jadi pemasangannya jangan sampai keliru ya untuk pemasangan kabelnya. Nah, terus kalau sudah selesai teman-teman, di sini nanti ditutup lagi seperti ini. Nah, udah, terus diopeng lagi. Oke. Oke teman-teman semuanya, ini adalah review sedikit tentang Kenika. Barangkali nanti teman-teman mencari salah satu rekomendasi untuk mencari stafel Kenika ini, nanti saya akan kasih di deskripsinya untuk pembeliannya itu di mana, biar teman-teman mendapatkan toko yang terpercaya untuk distributor stafelnya. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.